Di saat ada kabar gembira, adanya pondok pesantren, mereka senang, mereka menyambut, mereka bergembira. Maka yang bergembira dengan taman surga hanya ahli surga. Ayo kita bergabung dalam perjuangan ini. Jika ulama, anak-anak ini jadi ulama, pahala akan mengalir kepada Anda. Yang membantu pondok pesantren bukan orang kaya, tapi orang yang punya hati rindu ke Rasulullah. Bukan orang kuat, tapi orang yang punya kemauan ingin dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka yang datang bisa saja orang kaya yang hatinya dengan Allah dan Rasulnya. Bahkan mungkin orang fakir pun juga datang. Misalnya, saya enggak punya apa-apa. Terus, saya hanya punya seikat kangkung seminggu sekali, titipkan ke Thailand, akan dicatat dan masuk ke rekening Anda, rekening akhirat. Rasulullah pun tahu yang demikian itu. Kalau ada orang datang, saya hanya punya terong satu, bolehkah saya nyumbang? Silahkan. Bukan terong yang kita lihat, hatinya sambung dengan pondok pesantren. Bahkan kita sampaikan rongsok pun kalau diberikan untuk pondok, jangan ditolak. Karena dia bukan ngirim rongsok, dia ngirim hatinya untuk sambung dengan pondok pesantren. Tapi ketika pertama kali sampai ke liang kubur, maka ketika itu dia katakan, laula akhartani ila ajalin qarib, beri aku tambahan umur, tak usah lama, sekejap pun jadi. Fa as-saddaqa, aku mau bersedekah. Menunjukkan pahala sedekah sudah nampak walaupun amal belum dihisab. Balasan sedekah sudah nampak walaupun belum diangkat jadi penghuni surga. Balasan bersedekah sudah tampak di pelupuk mata walaupun baru masuk ke alam barzah. Maka mereka berkata, balikkan lagi kami dunia, kami mau beriman dan kami ingin beramal saleh. Begitulah hebatnya orang-orang yang bersedekah. Ketika seorang mengalami sakaratul maut, berandai-andai, laula akhartani ila ajalin qarib, kembalikan kami ke muka bumi sedetik saja, fasaddaqa, pasti bersedekah. Ibnu Qayyim al-Jauzi menjelaskan kenapa tidak disebut sholat, puasa, haji, tapi malah sedekah. Pertama, karena sedekah sangat meringankan sakaratul maut. Kedua, lampu yang paling terang di alam kubur. Yang ketiga, pintu surga yang paling besar terbuka adalah as-sakhaya, yang dilewati oleh orang dermawan. Kemudian yang keempat, tanda ibadah diterima adalah senangnya sedekah. Yang kelima, paling sulit menghadapi hisab adalah harta. Dari mana harta didapat dan dikemanakan? Maka bersyukurlah hamba Allah yang mensedekahkan jariah hartanya, walau dia wafat, harta itu terus mengalir sampai hari kiamat. Saya kasih contoh cepat ya, contoh cepat. Kita punya 50.000, tapi pahala pengen terus ada. Anda berikan makanan pada orang, dia makan, ada energi, dia sholat, dapat pahala. Energinya hilang, pahala selesai. Tapi Anda berikan pada penghafal Quran, beli mushaf, modal 50.000, Anda berikan pada penghafal Quran. Mushaf itu selama ada di tangannya, maka pahala mengalir bagi Anda. Dan dia baca, hafalkan, dan pahalanya sama. Setiap hurufnya Anda dapat pahala yang sama. Kalau sekarang dia bacakan, nilainya lebih tinggi daripada hari biasa. Yang paling dahsyat, penghafal Quran kan gak pernah dia menghafalkan, membaca cuma sekali. Ya kan ulang-ulang, satu ayat diulang.